Selamat ulang tahun, Hanim. Makasih, Haikal. Sebelum tiup lilinnya, make a wish dulu. Kal, tatap mata aku dan bilang sama aku kalau kamu udah gak sayang sama aku. Kita itu emang gak pernah cocok, Ning. Jaga diri kamu baik-baik ya. Saya Dila, di sini saya sebagai sutradara di music videonya Hanin biar waktu aku sedihku. Kalau konsepnya sendiri sebenarnya simpel aja sih. Jadi tetap waktu yang bakal ngapus kesedihan-kesedihan, ditandain dengan jam yang Hanin ngelepas baterai jam, kemudian Hanin si Bayu yang akhirnya masangin baterai jam itu biar waktunya berjalan normal. Sebenarnya kayak gitu aja sih konsepnya. Hai. Saya berperan sebagai Hanin. Tadi baru selesai shoot terakhir, after ini udah selesai. Terus kalau ceritanya sendiri sih, ini sebenarnya menceritakan tentang si Hanin yang ditinggalin sama pacarnya. Terus ya udah itu biar waktu hapus sedihnya Hanin gitu. Jadi dia di sini lebih nyeritain ke gimana caranya si Hanin tuh bisa merelakan setiap keping kenangan bersama Haikal. Dengan talent sendiri gimana direct-nya? Talent, wow, kalau nanya talent sih Hanin tuh the best. Haikal dan Hanin mau boncengan, kemudian entah kenapa bensinnya habis. Jadi kita mau jalan-jalan keliling Jogja naik motor ini sama Hanin. Ya, mati. Semangat, Hanin. Semangat. Lucu banget, sumpah. Berantai Takeshi! Berantai Takeshi! Jadi sekarang kita ada kendala, bro, motornya rusak nih. Iya, bos banget. Aduh. Sekarang udah jam 6 sore. Kalau dipaksain juga enggak bisa, jadi kita break dulu, dibenerin dulu motornya, besok baru kita lanjut lagi. Oke, okay, let's go. Kalau scene tersulit ada dua. Di waktu marah-marah, waktu berantem sama Haikal, waktu di kafe. Terus sama tadi yang pas tag buat music videonya yang Hanin blok Haikal itu bener-bener tagnya berkali-kali, gak tahu tuh sampai berapa. Oh, dimanakah sejak kebing kenangan. Hai. Hai. Jadi ini sekarang udah hari kedua syuting biar sedih apa? Biar waktu aku sedih. Iya. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah dan semoga syuting untuk hari ini lancar. Amin. Jadi adegan hari ini si Haninnya enggak sempat mau beli kuota, diselingkuhin. Sama Haikal.
lagi kita lagi ada di kafe. Kita lagi take adegan yang paling pokoknya paling banget. Jadi ini scene si Hanin sama si Haikalnya nih lagi cekcok gitu. Dan ada yang lucu. Karena namanya diganti, jadi dia ditulis Haikal banyak-banyak di sini. Haikal. Karena si Hanin ini sering lupa sama nama pacarnya sendiri, guys. Tukar mulu dari tadi. Kalah Haikal. Jadinya ya udahlah. Tulis di sini. Ada contekan. Pokoknya nanti harus nonton. Oke? Okay? Subscribe. Di manakah masalah ngeband, masalah ngampus. Iya kan? Itu yang selalu kamu ungkit. Kamu tuh egois kan? Egois itu kamu. Sebenarnya perkaranya cuma diri kamu. Pengen semua orang jadi apa yang kamu mau. Terus scene terlucu adalah scene setiap Hanin nangis. Karena scene setiap Hanin nangis tuh kayak semuanya ikutan sedih gitu. Padahal Hanin tuh gak kenapa-napa, cuma pura-pura doang. Tapi lucu aja sih, kayak gimana ya? Lucu aja gitu, kayak anak kecil nangisnya. Ntar lihat ya, kalian harus nonton. Penasaran kan? Nonton terus nanti. Pokoknya nonton aja, pasti bakal ngelihat Hanin itu. Harus nonton biar waktu hapus sedihku. Biar waktu hapus sedihku. Ready! Ini trending. Trending.